Assalamualaikum dan salam Sarawak sayang bersama saya Alfairis Jemurin. Tumpuan berita. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Penggiat Seni dan Kebudayaan Malaysia Kuching di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Isnin. Kunjungan tersebut turut disertai Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Bercakap kepada media, Dato' Sri Abdul Karim memberitahu tujuan perjumpaan itu adalah untuk menjemput Premier Sarawak ke Majlis Anugerah Kemanusiaan dan Komuniti pada 28 Jun ini. Katanya majlis tersebut akan dihadiri oleh ahli-ahli di bawah Pusat Maklumat dan Rangkaian Antarabangsa untuk Warisan Budaya Tidak Ketara di Rantau Asia Pasifik, ISCAP yang mewakili 16 buah negara. Kesemuanya ada 16 buah negara yang akan terlibat di sini dan ada anugerah khas untuk humanity dan juga anugerah untuk mereka yang bergiat dalam community untuk mengangkatkan intangible art terutama sekali berkenaan dengan songkit di negeri Sarawak. Ya. Persidangan itu adalah persidangan yang kecil saja yang melibatkan ahli-ahli di bawah ISCAP ini untuk mereka bermesyuarat. Tidaklah sampai kepada peringkat persidangan tapi lebih kepada mesyuarat. Wakil-wakil daripada negara 16 negara ini hadir sedikit sebanyak untuk memberi untuk bersama-sama dalam penyerahan anugerah yang akan diberi pada 28 hari bulan itu. Dia berkata demikian semasa ditemu bual media selepas selesai kunjungan hormat berkenaan. ISCAP yang berpusat di Korea adalah di bawah naungan Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO yang ditubuh bagi mengurus dan menyelenggara warisan budaya tidak ketara untuk menggalakkan kepelbagaian budaya dan pembangunan mampan di rantau ini. Sementara itu, Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas bersama Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak SALKRA serta Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS akan bekerjasama untuk memajukan lagi sektor pertanian di negeri ini. Pengerusi Ahli Jemaah Pengarah Nafas Dato' Zamri Yaakob berkata inisiatif sedemikian adalah sebagai usaha memulihkan keadaan keselamatan makanan yang sangat relevan ketika ini. Sarawak ada sawah, ada penanam padi. Dan nafas lah tu kita mengeluarkan baja padi untuk pesawah di seluruh negara. Kita ada kilang di Gurun, kapasiti kita hampir 300,000 metric ton dan 40,000 kita hantar ke Sabah, Sarawak. Pada dasarnya kita akan bersamalah dengan SELKRA yang ada kilang baja untuk kita buat usaha sama antara Sekra, Nafas dan juga PPN Sarawak. Jadi kita akan gerakkan Nafas yang mengetuai lah. Beliau berkata demikian sejurus selesai mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Isnin. Dato' Zamri menambah tanaman buah kelapa dan jagung juga akan diberikan tumpuan memandangkan ia merupakan antara keperluan di Sarawak. Jadi kita juga akan cari kawasan yang sesuai bersama dengan PPN Sarawak. Premier dia bersetuju, amat bersetuju lah dengan cadangan kita. Kita juga cadang nak buka ladang lah juga dengan tanah NCR tanah adat. Dia kata kalau itu kita boleh, kita akan bekerjasama juga dengan PPN dan juga yang kerajaan negeri. Kunjungan hormat lebih kurang satu jam itu diketuai Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail selaku pengerusi PPNS serta beberapa jemaah Lembaga Pengarah Nafas Malaysia yang lain. Pada sebelah petang pula, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada rombongan Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS. Rombongan MPKS itu diketuai Timbalan Premier Sarawak yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian dan pengerusi MPKS Dato' Peter Minos. Bercakap dengan media selepas kunjungan hormat tersebut, Dato' Peter berkata tujuan kunjungan hormat berkenaan adalah untuk menjemput Premier Sarawak ke Majlis Makan Malam ulang tahun ke-6 MPKS yang akan diadakan pada 11 November 2022.
Jelas beliau, antara perkara lain yang dibincangkan adalah mengenai projek yang akan dilaksanakan di Kota Samarahan, terutamanya di bawah seliaan MPKS. Yesterday he announced for RSDA project lebih 600 projek di Samarahan. Dan kebanyakannya, majority of the project akan dibina oleh MPKS. So we thank him for the project and thank him. Hopefully lah, give us more engineers lah, more architect to implement this project. Tak kurang 400 of the project will be implemented by MPKS. Yang lain JKA jaga jalan, jembatan dan adi-adi jaga the drains lah. The other thing is we are also happy that he's bringing now. At the moment we have a lot of project, our paket Tembirat yang baru tu, then we're going to develop the biggest boulevard in Sarawak, you know, because the boulevard, he already gave us 25 million. We're going to develop a few other things. Most probably, we hope lah to get our central market, that we make Samarahan a better and livable place in Sarawak. Berita selanjutnya, Gawai Bazar Peringkat Negeri Sarawak 2022 memberi peluang kepada peniaga mikro, khususnya kaum Dayak, menjana pendapatan dan mendedahkan hasil jualan mereka kepada orang ramai. Jelas Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas. Malah beliau cukup kagum melihat respon daripada orang awam terhadap program yang diadakan bermula dari 17 Jun hingga 26 Jun ini. Saya cukup kagum melihat susunannya agak teratur dan respons dari orang awam pun banyak. Ini bermakna bahawa peluang untuk mencari rezeki dengan bisnes yang mikro bisnes macam ini adalah cukup baik. Jadi matlamat jatuhan kuasa gawai tahun 2022 ini mengadakan Gawai Dayak Besar adalah untuk memberi peluang khususnya kepada kaum Dayak untuk menjual barang-barang yang dikeluarkan mereka. Ini cara kita mendedahkan kepada mereka bahawa it is a business and not only during gawai tapi all other time, so that there will be another opportunity for them to increase their income. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Gawai Bazar Peringkat Negeri Sarawak 2022 di Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching, Selatan pada Isnin. Terdahulu, Dato' Amar Douglas serta rombongan turut berkesempatan melawat gerai-gerai jualan makanan dan minuman dan merasa sendiri beberapa juadah yang disediakan peniaga. Gawai Bazar Peringkat Negeri Sarawak 2022 ini disertai 129 vendor berdaftar, dengan 75 daripadanya merupakan gerai makanan dan minuman halal, 16 buah gerai makanan dan minuman tidak halal, 28 gerai kraftangan dan 11 gerai jualan pelbagai. Berita di Sibu, masyarakat Sibu diseru agar menyokong Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk meneruskan agenda mengembalikan hak-hak Sarawak yang terhakis. Timbalan Menteri Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian menegaskan GPS melalui calon-calon Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP perlu memenangi kerusi Parlimen Sibu dan juga lanang pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 akan datang bagi memperjuangkan hak negeri ini di peringkat Parlimen. Ia amat penting kerana kita sudah tahu ada beberapa itu hak-hak Sarawak kita mesti ambil balik under NACC3. In particular, itu kesihatan dan juga pelajaran. Itu kita mahu ambil balik. Dia menjelaskan demikian pada majlis upacara pelantikan bersama SUPP cawangan-cawangan Bawang Asan dan Pelawan serta program Ngiling Bidai di Hotel Kingwood, Sibu pada Ahad. Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak memberitahu otonomi ke atas bidang pendidikan penting untuk memudahkan beberapa usaha seperti mendapatkan 90% kuota warga Sarawak sebagai tenaga guru. Dalam perkembangan lain, Presiden SUPP itu juga berkata beliau akan kembali ke Sibu bersama Premier Sarawak pada 1 Julai depan untuk membincangkan pembangunan semula kawasan berkenaan. Itu program amat besar. Tidak pernah di sejarah Sibu akan ada satu peruntukan besar macam ini. Pembinaan Sibu akan sekurang-kurangnya 10 tahun banyak pembangunan. Di ini urban renewal. Ini massive
urban renewal. Itu berapa ratus acres. So itu adalah komitmen GPS untuk Cebu, dia mau Cebu di left behind. Berikut pula, gerakan koperasi mampu memacu perkembangan ekonomi Sarawak ke tahap yang lebih mantap khususnya dalam mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata ini kerana gerakan koperasi di Sarawak mempunyai kekuatan dan peluang untuk menguasai pasaran perniagaan. Menurut beliau lagi, Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sentiasa berusaha untuk memastikan setiap koperasi berdaftar di Malaysia mampu mencapai objektif dan aspirasi penubuhannya. Inisiatif-inisiatif berterusan yang dilaksanakan oleh SKM ini membuktikan bahawa kerajaan sentiasa komited dalam memastikan kesejahteraan rakyat, ekonomi, pembangunan negeri dan negara pada keseluruhan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Hari Koperasi Negara HKN 2022 peringkat Sarawak sempena sambutan 100 tahun Gerakan Koperasi Malaysia di Dewan Masyarakat Serian di sini pada Isnin. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Dua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan juga berharap pengiktirafan ke atas koperasi-koperasi yang telah mencapai prestasi cemerlang melalui anugerah yang diadakan ini boleh dijadikan satu manifestasi kejayaan koperasi sekaligus menjadi pembakar semangat kepada warga koperasi untuk lebih berjaya. Manakala di Gedong, projek Baik Pulih Ban Skim Lubuk Punggur dengan kos sekitar RM1.636 juta telah siap sepenuhnya pada 3 Jun lepas. Projek di kawasan penanaman padi itu dilaksanakan pada 3 Disember 2021 oleh kontraktor Nojaya Maju Sendirian Berhad dan merupakan peruntukan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan IRSTA. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Sri Nancy Shukri telah melawat ke tapak projek tersebut untuk meninjau keadaan serta menyaksikan penyerahan tapak di Kampung Lubuk Punggur di Gedong pada Isnin. Katanya tujuan projek itu adalah untuk membaiki ban pecah yang menjejaskan kualiti penanaman padi di kawasan tersebut. Jelas beliau lagi, usaha membaik pulih ini akan meningkatkan kembali pengeluaran tanaman padi di Kampung Lubuk Punggur di mana ia terkenal dengan penanaman padi biris. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alfaris Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.